Guna memperingati Hari Pahlawan, pemerintah Kabupaten Tabalong menziarahi makam pahlawan Tanjung Kencana yang dipimpin Wakil Bupati Mawardi pada 11 November 2019. Usai memimpin apel ziarah, Mawardi bersama pejabat Pemkab lainnya meletakkan karangan bunga dan menabur bunga di pusaran makam. Saat diwawancarai usai ziarah, Wakil Bupati Tabalong Mawardi berharap peringatan Hari Pahlawan tidak semata sebagai peringatan simbolis, tapi juga dijadikan motivasi untuk lebih meningkatkan rasa cinta terhadap pahlawan, khususnya di kalangan generasi muda. Ia berharap generasi muda dapat meneruskan perjuangan dengan cara turut mengembangkan kiprahnya dalam pembangunan daerah. Peringatan Hari Pahlawan ini bisa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada para arwah pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Semoga kita semua dan generasi-generasi muda, khususnya generasi muda di Kabupaten Tabalong yang sama-sama kita cintai ini, dapat meneruskan perjuangan mereka, antara lain untuk membangun Banua Sarabakawa yang sama-sama kita cintai. Tidak hanya pejabat Pemkab, apel ziarah ini juga diikuti unsur Forum Koordinator Pimpinan Daerah, anggota Polri dan anggota TNI. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.